Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan membahas cara deposit koin kripto di CoinEx lewat Phantom ya. Atau cara transfer koin kripto dari Phantom ke CoinEx sama aja. Oke, langsung aja pastikan kamu memiliki dua akun untuk aplikasi tersebut. Oke, langsung aja langkah pertama kita buka dulu aplikasi CoinEx-nya. Nah, di sini silakan tentukan kamu mau menerima koin apa dari aplikasi Phantom-nya ya. Sebagai contoh kita masuk dulu ke aset. Di sini kita pilih yang store. Aku mau store ini ya, koin mouse. Di sini belum ada koinnya, bisa dilihat. Cuma ada beberapa koin dan nggak ada koin mouse atau yang gambar kucing gitu. Kita klik store di sini di aset, pilih yang store. Kemudian cari koinnya mouse. Di sini masih USDT, kita ubah aja. Kita ketik mouse. Oke, ini dia koinnya. Cat in a dog world. Kita pilih. Nah, ini menggunakan jaringan Solana. Jaringannya cuma ada satu ya, Solana aja. Kemudian silakan salin alamat setoran ini dan kita masukkan di aplikasi Phantom ya. Silakan disalin aja. Oke, jika sudah berhasil disalin, kamu pun juga bisa menggunakan scan barcode ya. Jika menggunakan handphone yang berbeda, bisa di-scan aja kayak gitu biar lebih mudah. Oke, di sini untuk minimal setorannya 150 mouse, langsung aja kita kirim ya. Jika sudah disalin untuk alamatnya, kita kembali. Oke, kemudian kita masuk ke Phantom Wallet. Nah, di sini kita akan kirim ini ya, mouse. Kita akan kirim mouse atau cat in a dog world. Dan pastikan kamu juga harus memiliki Solana ya, karena biaya pengirimannya menggunakan jaringan Solana. Oke, langsung aja klik kirim di sini. Pilih koinnya, kemudian silahkan masukkan alamat yang tadi yang dari CoinEx. Oke, kita tempelkan aja di sini untuk alamatnya. Klik berikutnya, kemudian silahkan masukkan mew yang mau dikirim ke CoinEx. Di sini ada sekitar 6.900-an, kita coba kirim setengahnya aja, sekitar 3.000-an. Jika sudah, klik berikutnya. Dan di sini pengirimannya menggunakan jaringan Solana dengan biaya 0,0057 ya Solana. Oke, langsung aja kita kirim. Tunggu sebentar dan pengirimannya sudah berhasil ya. Silakan tunggu aja beberapa saat, biasanya memakan waktu sekitar 2-3 menitan, nanti akan diterima di CoinEx. Kita tutup aja dan di sini bisa dilihat untuk cat in a dog world-nya sudah berkurang ya, menjadi sekitar 3.000-an atau sekitar $41. Oke, setelah menunggu beberapa saat, kita buka lagi aplikasi CoinEx-nya. Kemudian pilih aset. Dan bisa dilihat sekarang aku memiliki koin mew ya, sebesar 3.000 atau setara $32. Oke, jadi pengirimannya sudah berhasil, sudah masuk ke dompet aku seperti ini. Yang tadinya nggak ada koin mew, sudah ada. Segitu dulu aja mungkin untuk cara transfer koin kripto dari aplikasi Phantom ke CoinEx. Semoga videonya membantu. Jangan lupa lagi jika kalian suka dengan videonya, di-share aja kalau gak suka. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.